Kita mulakan pengajian kita malam ini dengan sama-sama membaca umur kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali kiram wa ashabi izam syaikhul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaja'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imaman muttaqin wa qaidatan mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil 'azim ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsan ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallahu azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yaitu akhirat, hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala itu meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kepada kamu sehingga dia mengasihi akan saudaranya bagaimana dia mengasihi akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa lifarat wa istifadah walhasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khari ibtiwa'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya, saya mati semulakan fadil atau imam kita salat maghrib malam ni. Sebenarnya semulakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jatuh kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat mu'minin mu'minat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala sekali lagi kita dapat bersama tuan-tuan setelah kita bercuti panjang lah. Ya, cuti tanpa gaji lah sekali lagi tuan, cuti tak ada kuliah sebabkan oleh pandemik ni. Saya rasa dalam 4 bulan kot rasanya kita bercuti. Jadi alhamdulillah lah, hari ni kita dah dapat menghidupkan kembali, hadir kan ke majlis-majlis ilmu lah. Malam ni kuliah saya yang ketiga ni, yang ketiga dah kuliah, yang kedua,
Nah, yang kedua. Yang kedua, malam tadi kuliah di Rombak, masih Jami Andor. Nah, jadi malam ni di sinilah kuliah yang kedua. Betul tak? Nah, ini hari ni dua bulan kan? Dua bulan. Baik, insyaAllah. Tapi hari itu ada satu kuliah juga. Eh, apa hari itu? Ada juga satu kuliah. Ini bukan Jumaat. Ada satu lagi tu, malam juga. Minggu lepas. Minggu lepas dah lah, ada satu. Masjid Ar-Raudah, Taman Rasa Sayang. Hari Rabu. Rabu malam Khamis. Itu kuliah yang pertama lah. Kuliah yang pertama. Selepas ada pelonggaran ni, kita dah masuk fasa yang ketiga Plan Pemulihan Negara ni. Jadi harap-harap lah, InsyaAllah, yeah, dapatlah kita mengibarahkan semula masjid dan surau, insyaAllah. Baik, malam ni kita baca kitab hadis 40 eh? Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi. Yang Arabnya lah, Arabnya Imam Nawawi yang karang. Yang bahasa Rumi ni, yang disyarah ni, terjemahkan ni, disyarahkan oleh Mustafa Abdul Rahman. Mustafa Abdul Rahman, dia dikutip lah daripada kita-kita Arab, syarah-syarah kita Arab. Jadi dia jadikan sebuah kitab. Ha, betul. Tajuk dia apa, tuan? Penunjuknya. Oh ya, okey, okey. Alright. 31 penunjuk dilalah. Dilalah ataupun petunjuk. Petunjuk daripada hadis yang kita baca yang sebelum ni lah. Hadis yang salasun, hadis 30 tu. Hadis yang ke-30 berkenaan dengan Allah Ta'ala telah memfardukan segala fardu, maka janganlah kamu menyia-nyiakan. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan akan had, hudud atau had, maka janganlah kamu melampauinya. Dan Allah Ta'ala telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu ceroboh. Dan Allah Ta'ala juga ada maksudnya sakata, diam. Diam di atas suatu perkara. Jadi diam Allah Ta'ala ni rahmatan lakum, ghairu nisyan, kita sebutlah di situ. Diam Allah tu sebagai rahmat bagi kamu. Bukan makna Allah Ta'ala lupa. Fala tabhasu anha. Oleh itu jangan kamu cuba nak korek. Jangan nak korek lah, jangan nak selidik lah. Kalau suatu benda tu Allah Ta'ala diamkan. Baik. Jadi apakah petunjuk dilalah daripada hadis ini? Pertama, bahawa di antara yang ditunjuk oleh hadis yang ke-30 ini ialah, pertama, hadis ni menjadi dalil yang menunjukkan bahawa hak mutlak untuk mencipta dan menetapkan hukum sama ada yang fardu atau wajib maupun halal dan haram adalah tetap pada hak Allah Ta'ala lah. Jadi hak mutlak nak tetapkan satu hukum tu, ni halal ke, ni haram ke dan sebagainya, jadi yang tetapkan itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Cuma para ulama mereka akan memperjelaskan lagi lah, memperdetailkan lagi. Sebab sesuatu ayat Al-Quran kadang-kadang dia tak sebut jelas pun. Contohnya ayat aqimus solah. Aqimus solah, dirikan sembahyang. Dia tak ada sebut wajib. Ada tak sebut situ wajib mendirikan sembahyang? Tak ada. Dia hanya sebut dirikan sembahyang. Aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Ada tak perintah wajib di situ? Ada tak? Tak ada sebut pun. So mana dikatakan wajib? Macam tu. Okey. Jadi cara penetapan wajib ini ialah para ulama lah. Para ulama lah yang memperdetailkan, memperjelaskan bahawa ini wajib. Adalah dia punya cara-cara pembahasan dia. Salah satu kaedahnya, bila sebut dalam Quran tu perintah, bila menggunakan perkataan perintah, biasanya bi makna wajib. Bi makna wajib. Setiap perintah dalam Quran bermakna wajib.
Itu juga setiap tegahan dalam Quran bermakna haram. Contohnya ayat wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Ada tak situ disebut haram menghampiri zina? Tak ada pun perkataan haram. Gitu. Ha, jadi sama juga dengan perintah-perintah tadi. Perintah wajib, perintah. Perintah tegah larangan tadi. Jadi para ulama yang memperjelaskan, mempertitirkan, oh, bila perintah biasa wajib. Bila tegah biasanya haram. Selama mana tidak ada dalil yang menyatakan dia adalah bukan haram ataupun dia jadi makruh ataupun dianya jadi sunat. Ha, ini diperitirkan oleh hadis ke ataupun kalam ulama ke, istinbat hukum ke, pembahasan ulama dan sebagainya. Eh, dilihat semula, hadis ini menjadi dalil menunjukkan bahawa hak mutlak untuk mencipta dan menetapkan hukum sama ada yang fardu atau yang wajib maupun yang halal dan haram maka adalah tetap pada Allah. Yang demikian tidaklah ada sebarang hak atau kuasa siapa pun untuk berbuat yang demikian tadi. Ha, macam tu. Tidak ada siapa pun sebenarnya yang ada haklah untuk menetapkan satu tu benda tu halal atau haram. Dan para ulama pun mendapat ilmu hasil daripada ilham daripada Allah. Para ulama menetap suatu hukum, mereka pun ada masanya mereka akan berbincang sesama para ulama. Mereka juga menggunakan kaedah-kaedah, pelbagai jenis kaedah lah, macam tadi lah. Macam mana nak mengulakan satu benda tu jadi haram, macam mana nak jadikan benda tu halal ke halal, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Adalah kaedah-kaedah sulfi, kaedah-kaedah fiqah dan sebagainya untuk menetapkan suatu hukum tu halal atau haram sebagainya. Sebab dalam Quran, macam saya cakap tadi lah, dia tidak sebut secara detail. Tapi ada juga ayat menyatakan detail. Contohnya ayat hurrimat alaikumul maitah. Macam tu. Hurrimat alaikum maitah, diharamkan kamu akan makan bangkai. Dalam ayat itu disebut haram, jelas ada disebut haram. Ha, macam tu. Okay. Ataupun ayat wa halallahu bai'a wa harrama riba. Wa halallahu, Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mana memang jelas disebut perkataan halal dan jelas sebut katakan ha, haram. Ah, macam tu. Ada sebut macam tu. Macam tadi tak ada. Ah, tu perlukan kepada penghuraian, pendetilan daripada para ulama hukum lah. Ah, macam tu. Boleh faham kan? Boleh faham? Boleh. Ah, macam tu. Baik, oleh kerana ini Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Al-Um, kitab Al-Um ni kitab induk, menyatakan bahawa aku mendapati maha guru kami daripada kalangan ahli ilmu tidak suka berfatwa dengan menyatakan ini halal dan ini haram kecuali menurut apa yang telah ada dalam kitab Allah keterangannya yang tidak disertai oleh tafsirannya. Jadi para ulama ni bila ditanya sesuatu hukum, tuan apa hukum benda ni, halal ke haram? Tuan, apakah hukum benda ni? Halal ke haram? Sebagai pada ulama' ni, mereka tak bagi fatwa, tak beri keputusan lah, halal ke haram. Kecuali memang ayat tu dah jelas sebutkan halal. Wa haram wa halallahu bai'a wa haram riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Huriman alaikumul maitata wa damma wa lahmal khinzir wa ma ukilla bihi ghairillah. Diharamkan kamu makan bangkai, kan? Apa lagi? Daging babi, kan? Dan binatang yang disembelih yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Betul tak? Diharamkan lah. Memang jelas tu pun hurima atau harama. Macam tu. Benda fardu, contoh yang lain. Kutiba alaikumus siyam, difardukan kamu berpuasa. Jelas disebut perkataan fardu. Kutiba ni bermakna fardu.
Sama juga kutiba alaikumul qisas, dipadukan pada kamu menjalankan hukum qisas. Oke. Jadi jelas disebut perkataan fardu. Kutiba ni fardu lah. Sebab kalimat fardu ni ada masanya digunakan dengan perkataan kutiba ataupun furida. Furida. Furida alaikumul siyam, difadukan pada kamu dengan berpuasa. Tapi Allah Ta'ala tak menggunakan perkataan furida, tetapi kutiba. Kutiba juga bermakna fadu. Tak boleh kita tafsirkan dengan makna kutiba ni dengan makna sunat. Tak boleh. Kalau sunat dia lain nanti. Macam tu. Kalau sunat dia jadi sunat. Sunita. Sunita alaikumusyam, disunat pada kamu berpuasa. Dia jadi lain lagi. Sedangkan Quran kutiba kan. Faham kan? Kemudian Rabi' bin Haisham, kan? Betul. Haisham seorang terkemuka daripada kalangan tabi'in. Seorang terkemuka daripada kalangan tabi'in berkata, naklah salah seorang daripada kamu takut daripada berkata bahawa aku halalkan ini ataupun aku haramkan ini. Kerana Allah Ta'ala akan berkata padanya, engkau pembohong. Aku tidak pernah menghalalkan ini dan aku tidak pernah mengharamkan itu. Jadi Rabi' bin Haisham ni dia sangat berhati-hatilah. Apabila di sana suatu masalah hukum, dia akan berhati-hati, berjaga-jaga, takut nanti tersalah ataupun tersilap membuat keputusan sesuatu hukum itu sama ada halal ataupun haram. Ke belakang, inilah sebabnya ulama fiqah daripada golongan tabi'in yang terdapat di Kufah, apabila mereka berpatwa menegah sesuatu, mereka menyatakan ini makruh dan mereka tidak mahu menyatakan ini haram. Nah, gitu. Bila ditanya suatu masalah, puan, apakah hukum benda ni? Dia akan jawab makruh. Dia tak direct menyewakan haram. Kecuali kalau diketahui haramnya di secara pasti. Kalau dia tahu dah benda tu haram secara qat'i, qat'i ataupun pasti ataupun jazam, baru dia kata ni haram. Kan? Ni haram, ni halal. Nah, memang dia dah tahu dah, dia dah rujuk kan satu masalah tu, barulah kita jawab. Begitu juga macam saya pun, kalau ada orang saya tanya satu hukum, saya tak akan kata ini halal dan haram. Kecuali kita dah pastilah, kita dah rujuk kitab-kitab para ulama dah tunjuk, ini tak boleh, ini haram, ini halal, barulah kita sebut halal. Barulah kita sebut haram. Macam tu. Setelah kita rujuk kitab, rujuk para ulama dan sebagainya. Dan ini pula sebabnya Imam Ahmad dikala ditanya orang daripada satu perkara, dia berkata aku tak suka atau aku tidak memandang bagus, dan tidak ia berkata ini haram. Dia kata. Jadi kalau dia tanya satu hukum, dia kata aku tak suka benda ni. Kalau orang tanya hukum lah satu benda, aku tak suka. Dia tak sebut direct halal, haram. Dia tak sebut direct macam tu. Ataupun dia jawab, aku tidak memandang dia bagus. Ni tak bagus benda ni. Okey. Itu cara jalan yang terbaik lah. Yang terbaik. Kalau kita tak tahu lantung berkenaan dengan hukumnya, sebut saja wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam, macam tu kan. Allah Ta'ala yang lebih tahu. Itu je jawapan dia. Yang paling mudah lah kalau kita tak tahu apa-apa. Wallahu a'lam lah kan. Yang kedua, menurut keterangan hadis tersebut bahawa perkara yang didiamkan Allah Ta'ala itu adalah menjadi rahmat ataupun kemudahan. Satu benda yang kalau Allah Ta'ala tu diamkan, ianya sebagai satu kemudahan dan juga rahmat pada kamu. Oleh itu janganlah kamu membongkar dia.
membongkar, menyelidik dan sebagainya lah. Ha. Betul tak? Ha. Benda-benda yang didiamkan maskutan. Perkara diamkan hukumnya yang dilarang menyelidiki dan mencari punca, kerana didiamkan itu adalah suatu rahmat ataupun kemudahan, bukan kerana disengajakan, tidak diterangkan hukumnya. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, bahawa ia, ini Allah, diamkan dari segala sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, bukan kerana dia lupa. Mustahil Allah Ta'ala lupa. Maka janganlah kamu menyelidikinya. Macam tu. Sebab ada benda-benda yang kadang-kadang, yang contohnya bilangan rakaat sembahyang kan. Bilangan rakaat sembahyang, kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur tu 4 rakaat? Asar kenapa 4? Ha, tak perlu tanya banyak ha? Kan? Tak perlu tanya lah. Betul juga tentang hari kiamat besok, di mana manusia akan dihitung amalan-amalan masing, ditimbang. Kenapa perlu timbang? Tak payah timbang kan, boleh. Senang kan? Suruh confirm masuk syurga, berapa nak timbang-timbang? Ha. Jadi benda-benda yang gaib macam tu, benda-benda kiamat ni, hari yang akhirat ni kan, so janganlah kita banyak nak menyidiki lah. Jangan, tak. Sebab apa? Akal kita tak tercapai benda tu. Tak tercapai. Sebab apa? Kita belum mengalami kiamat. Belum mengalami. Kita hanya diberitahu dalam Quran dan hadis, begini, begini, beginilah. Kiamat tu begini. Okay. Di padang mahsyar itu begini. Titian Sirat Mustaqim tu begini. So janganlah kita nak korek-korek ni, nak selidik-selidik dan sebagainya. Yang penting pada kita beriman je lah. Wajib kita beriman. Hadirnya hari kebangkitan. Begitu juga soal jawab dalam kubur. Kan? Nabi kata ada soal jawab dalam kubur. So janganlah kita nak pergi korek kubur. Nak pergi kaji, nak jadi selidik dan sebagainya. Sebab apa? Kita memang tak tercapai lah benda tu. Tak tercapai lah. Walaupun ada yang cuba buat korek-korek lah, letak perakam dalam kubur lah. Kan? Letak perakam dalam kubur. Dengan tujuan supaya nak bagi orang insaf lah. Itu antara tujuan dia lah. Macam tu. Tapi kalau kita nak korek-korek pun, setakat mana yang kita boleh korek? Setakat mana kan? Sebab itu benda gaib. Benda gaib tak tahulah macam mana hakikat yang sebenarnya di alam kubur itu. Cuma dinyatakan sesaan kubur tu ada. Adanya sesaan kubur. Sebut dalam kitab-kitab yang kita dah bahaskan lah. Contohnya kitab Jawahar Marhum kan, yang kita bahaskan itu. Baik. Jadi di sini oleh ulama dikeluarkan suatu kaedah usul lufiq, iaitu al-aslu fil asya' al-hibahah. Al-aslu fil isya' fil asya'i al-ibahah hatta yadullu dalil ala adamil ibahah. Asal pada setiap sesuatu itu ialah boleh, sehingga ditunjukkan dalil menyatakan tak boleh. Ini kaedah dalam mazhab Syafi'i. Kaedah mazhab Syafi'i, al-aslu fil syai' al-ibahah. Asal setiap sesuatu itu boleh, selama mana tidak ada dalil menyatakan dia tak boleh, menyatakan dia haram. Berbeza dalam mazhab Imam Malik. Kalau dalam mazhab Imam Malik, dia kata al-aslu fil asya'i at-tahrim. Asal dalam sesuatu tu haram. Asal dalam setiap sesuatu haram. Itu dalam mazhab Imam Malik. Kan? Sehingga ditunjuk satu dalil menyatakan dia bukan haram. Macam tu. So maknanya kaedah Imam Malik ni dia lagi keras. Dia lagi keras. Maknanya setiap benda tu pada dia haram. Macam tu. Setiap benda dia start dia, setiap benda tu haram. Macam kita dalam mazhab Imam Syafi'i ni, start dia enjin boleh. Start dia enjin boleh. Sehingga menyatakan satu benda menyatakan tak boleh. Macam kita naik motor lah. Nak pergi kedai kan? Nak pergi kedai. Kalau ikut pada hukum asal, boleh je naik motor. Tapi lesen pula tak ada.
lesen tak ada, rotek mati dan sebagainya kan. Jadi itu benda halangan-halang yang datang kemudian. Asalnya boleh tak ni motor? Boleh ni motor, asal boleh start, minyak ada. Boleh ya start, ngau mi lebih. Ha. Masalah kan dalam proses kita nak pergi kedai tu. Tengok rotek mati, insurans mati, tepi keledar tak ada. Semua tak ada. Banyak lampu tak ada, signal tak ada, semua tayar botak. Lah dapat tak boleh. Tak dapat dah. Lepas tu ada pula polis depan tu pula. Ada pula lapis tu. Ah, nampak. Jadi dalam masa syafi, asal benda tu boleh. Sehingga tiba-tiba tak jadi tak boleh. Ah, macam tu. Ah, sama macam apa tadi lah yang tengah kecoh ni pasal lontar peluru tu lah. Lontar peluru pertandingan apa tu, Olimpik kan. Kan dibatalkan Malaysia punya tu, peserta tu. Jadi orang membuktikan je lah. Kau kata tak boleh bertanding, kenapa kau bagi dia bertanding? Sepatutnya kau tak bagi dia awal-awal lagi. Tak bagi dia awal-awal lagi bertanding. Sebab apa? Alasan tadi lambat datang kan. Lambat datang, lambat masuk dalam bilik call room tu kan. Kalau kau kata sepatutnya tak perlulah kau bagi dia masuk bertanding. Masalahnya orang tu dah bertanding, dah melontar, dah giang dah macam tu, dah sujud syukur dia dah. Tiba-tiba patah bengang lah orang tu. Bukan orang yang bengang, gitu pun bengang kan. Macam tu. Ayo macam tu. Yalah, tak ada rezeki kan. Itulah dia, adat lah dalam pertandingan macam tu lah. Baik. Itu juga haram lah. Haram macam tu kak. Dalam mazhab Malik, setiap benda tu haram. Macam tu. Mana start motor pun haram. Kalau macam balik, kau nak start mana, nak start motor lah. Tak boleh. Haram macam tu. Tiba-tiba boleh pula start motor. Sebab apa? Rotek ada, minyak ada, bagi pula duit lagi. Kan? Jolok pula lagi orang tu kan. Dah jadi boleh pula dia. Macam tu. Bagi pula kunci kan. Macam tu. Polis kata, tak apa dah. SOP dah kurang lah. Jalan je lah kata. Kita dah longgarkan SOP ni. Giang lah tu kan. Tu jadilah mazhab. Jadi maknanya malam Malik ni dia asalnya keras. Dia asalnya keras. Kemudian dia boleh jadi lembut. Bila ada dalil menyatakan benda itu boleh. Faham kan perbezaan tu kan? Gitu. Baik. Hasil hukum pada segala sesuatu itu adalah harus hingga ditunjukkan dalil atas ketiadaan harusnya. Inilah pendapat daripada mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada mazhab Imam Hanafi. Hanafi. Berbeza dengan Imam Malik lah macam tadi. Demikianlah wallahu alam. Seterusnya kita masuk hadis yang ke 31. Hadis 31 Ibn Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu habbani Allah wa habbani al-nas ahabbani Allah wa habba man Allah man yannas ahabba man wa habbani al-nas. Ayat sebutkan susah sikit sebut. Faqala izhad fid dunya. Nabi kata izhad fid dunya, zuhud oleh kamu hidup dalam dunia. Yuhibbukallah, dan saya kamu dicintakan Allah. Wazhad pima bainan nas, yuhib bukan nas. Dan zuhud kamu di antara pada perkara-perkara di antara manusia. Dan saya dah kamu akan dicintai oleh manusia. Hadis hasan. Jadi ini diterima daripada Abi Abbas. Abi Abbas ni dia punya gelaran dia. Kurnia dia. Kurnia mana gelaran dia lah. Nama sebenar Sahal. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nama sebenar Sahal ni namanya sebenar Hazan. Hazan maknanya duka cita. Ada cerita di bawah nanti kita tengok. Nama sebenar Sahal ni ialah Hazan, duka cita. Kemudian ditukar kepada Nabi, tukar namanya kepada Sahal, mudah. Sahlun asalnya maknanya mudah. Asal nama Sahlun ni bukan Sahlun.
hazanun. Hazanun mana duka cita. Gundah gulana. Jadi Nabi kata nama kau ni tak sesuai ni. Tukar nama lain. Maka Nabi pun tukar nama dia. Daripada Hazan kepada Sahal. Macam tu. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu telah meredha Allah Ta'ala tentunya. Kala berkata ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datanglah seorang lelaki kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkatanya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan daku. Tunjukkan aku akan satu amalan, satu pekerjaan apabila aku kerjakan dia, aku amalkan dia, nescaya aku dicinta oleh Allah dan aku dicinta oleh manusia. Kalau aku lakukan benda tu, nescaya aku dicinta oleh Allah dan cinta oleh manusia. Jadi kat sini tuan-tuan ada dua cinta yang hendak. Dia nak ada dua cinta. Pertama, dia nak Allah Ta'ala cinta pada dia. Yang kedua, dia nak manusia pun cinta dia, sayangkan dia. Mana ada ada dua niat dia. Perkongsian niat. Boleh tak tu? Bukankah syirik macam tu? Tidak. Dia tidak. Kan? Ha, cuma pahala lebih lah. Kuranglah pahala dia. Sebab dia ada dua niat. Pertama, niatkan Allah. Pertama, yang kedua, niatkan manusia. Ha, dia nak Allah Ta'ala cinta pada dia. Dan dia nak juga manusia cinta pada dia. Ha, tapi yang paling bagus, paling bagus, Allah Ta'ala yang cinta dia. Itu je lah. Cukuplah macam tu. Sebab bila dah Allah Ta'ala cinta, sudah tentu membawa kepada cinta manusia. Manusia pun cinta dia. Tak perlu kita pertikaikan lagi lah. Kalau Allah Ta'ala cinta dia, sudah tentu manusia akan cinta dia. Ha. Tapi dia ni nak dua-dua. Terang dua-dua lah. Dia nak Allah Ta'ala cinta dia dan dia nak juga manusia cinta pada dia. Suka dengan dia. Ha. Salah ke tak? Tak salah lah. Macam tu. Cuma kuranglah segi pahala dia. Macam tu. Baik. Jadi apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya. Hiduplah zuhud dalam dunia. Apa makna zuhud? Ada makna zuhud ada di belakang nanti. Banyak tafsiran kepada makna zuhud. Zuhudlah kamu hidup dalam dunia. Yuhibbukallah. Nasihat tengok Allah Ta'ala akan cinta kau. Wazahad pima bainan nas. Dan zuhudlah kamu pada perkara-perkara di antara manusia. Nasihat kamu akan cinta oleh manusia. Cinta oleh Allah Ta'ala. Manusia. Baik eh? Hadis ni hadis hasan. Derajat ni hasan. Dia hadis ni ada berbagai-bagai kategori. Hadis yang paling tinggi ialah hadis sahih lah. Hadis sahih. Kemudian hadis hasan. Martabat hadis hasan ni jatuh nombor dua. Dan ada kalanya hadis hasan sahih. Dia boleh dikategorikan hadis hasan. Dia juga boleh dikategorikan sebagai hadis sahih. Dan pelbagai lagi lah hadis-hadis lain lah. Hadis mu'an'an lah. Hadis marfu' lah. Hadis mawquf lah. Kan? Hadis gharib lah. Kan? Hadis mawquf. Hadis mursal. Banyaklah pembagian-pembagian ini. Kan? Ada hadis yang ahad. Hadis ahad. Hadis mutawatir. Hadis yang derajat tinggi pun antaranya ialah hadis mutawatir lah. Hadis ahad. Hadis yang derajatnya rendah. Hadis do'if pun rendah juga. Tapi do'if pun bukan makna tak boleh amal. Jangan kita kata, oh ni hadis do'if, tak boleh amal. Boleh, kata sebagai ulama, boleh kita beramal dengan hadis do'if. Cuma kita tak boleh berhujah lah menggunakan hadis do'if. Nak berhujah, dia menggunakan hadis sahih. Okay? Jadi dia. Hadis yang tak boleh pakai, hadis maudhu. Hadis maudhu, hadis yang hadis reka cita. Hadis palsu. Maudhu lah. Baik. Hadis ni hadis hasan. Riwayat Ibnu Majah dan lainnya daripada dengan sanad-sanad yang bagus.
Syarahannya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan orang yang lain daripada Abi Abbas. Lain daripadanya telah Abi Abbas. Namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nama asal bagi Sahal ialah Hazan, Hazanun. Maknanya duka cita, gundah gulana. Kemudian Rasulullah SAW tukarkan dengan nama Sahal. Sahal maksudnya mudah, Sahlun. Jadi kalau nama-nama kan yang dibagi oleh mak ayah kita tu, kadang nama tu tak sesuai, jadi tukarlah dengan nama yang baik. Kerana bila nama baik ni, bila orang panggil nama tu, jadi dia dikira sebagai mendoakan. Mendoakanlah orang tu. Kelebihan nama baik. Baik, nilaian hadis ni, hadis ini mengandungi suatu penilaian yang daripada segi ilmu jiwa atau ilmu akhlak atau pentasawuf. Hadis ini dia lebih ditekankan kepada aspek sufi ataupun tasawuf berkenaan dengan zuhud. Ni cerita bab zuhud dah ni. Kita dah masuk bab tasawuf. Jadi bila sebut hadis ini cerita bab tasawuf. Gitu. Satu-satunya penilaian yang sangat menarik perhatian mereka yang berhasrat untuk meningkatkan peribadi ke makam yang tinggi. Makam yang dikasihi Allah serta dicintai manusia melalui saluran yang suci dan jalan yang diredui. Baik, kemudian perkara zahid pada dunia dan pada manusia. Zahid pada dunia dikasihi Allah. Menurut riwayat yang hadis tersebut bahawa seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami ataupun pada aku satu amalan yang jika aku kerjakan tentu aku dikasihi Allah Taala dan manusia." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya bahawa amal itu sebagaimana disebut dalam hadis itu. Dalam keterangan Rasulullah kepadanya, dapatlah dimengerti bahawa untuk mencapai darjat mulia yang dikasihi oleh Allah ialah dengan sifat zahid pada dunia untuk mendapat kedudukan yang baik yang dikasihi manusia, iaitu dengan sifat zahid itu juga. Maka iaitu tiada ingin dan tiada mahu apa yang ada pada tangan manusia. Termasuk dengan zahid ini salah satu maksud zahid lah. Maksud zahid ni maksudnya pada manusia tadi, maksudnya maksud zahid pada manusia maksudnya tiada ingin dan tiada mahu apa yang ada dalam tangan manusia yang bukan hak dia lah. So benda-benda yang bukan hak kita, yang memang hak orang lain, so janganlah kita ambil. Janganlah kita ambil. Jangan kita rompak orang punya. Jangan kita kebas orang punya. Kalau nak minta cara baik. Minta cara baik. Baik, di sekitar pengertian zahid. Erti zahid atau zuhud menurut bahasa ialah berpaling dari sesuatu kepada atau tiada mengendaki kepada sesuatu kerana tiada mutu atau nilainya. Ini segi bahasa lah. Segi bahasa zahid atau zuhud maksudnya berpaling daripada sesuatu atau tiada menghendaki kepada sesuatu kerana tiada mutu atau nilainya sesuatu tadi. Okay. Kalau segi syarak macam mana? Menurut istilah syarak pula, zahid ialah mengambil segala yang perlu dari sesuatu yang diyakini halal. Itu maksud zahid. Kita ambil sesuatu itu sekadar keperluan saja, mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang diyakini halal dia. Kita ambil sesuatu itu sekadar keperluan kita, jangan kita ambil lebih. Sebab kalau lebih kan jadi mubazir. Betul tak? Kan ada sebuah orang tu kadang bila dia bagi sesuatu sumbangan, kan dia dah ada sumbangan tu dah. Dah ada sumbangan tu, dah rapik dah. Minta lagi. Bila tanya tuan, dah rapik ke? Belum rapik dah. Puan tak rapik lagi tu. Tapi rumah tu dah banyak dah buku itu. Borgeh dah banyak rapik dah tu. Betul tak?
Ini bukan zahid nudro. Itu namanya tamak. Namanya tamak. Nah, gitu. Zahid ni dia habis. Wan dah rapik dah. Dah cukup dah tu. Ini pun tak habis ni dah. Wan seorang je. Anak tak rapik nak balik. Kan? Anak tak rapik nak balik. PKP semua ni. Wan seorang je. Ambil lah. Cukuplah sekadar satu borang 10 kilo tu. Dah lah tu. Tu pun dah boleh lebih kan. 10 kilo tu. Okay, sikit lagi eh. Sikit lagi. Kalau ikut SOP kita sampai isyak ya. Sampai isyak B ni. SOP ni. Sikit lagi eh. Okay, eh. Jadi inilah. Menurut istilah syarak. Ialah mengambil sekadar yang perlu. Dari sesuatu yang diyakini halal. Kita yakin benda itu halal. Confirm halal. Walaupun confirm halal, kita ambil sekadar keperluan kita saja. Jangan ambil lebih-lebih. Bila ambil lebih-lebih, kadang tak habis. Bila tak habis, dah membazir. Sepatutnya benda tu boleh bagi ke orang. Ada orang lain yang memerlukan lagi benda tu. Manakala erti warak, ini warak pula. Ialah tiada mahu mengambil atau menggunakan sesuatu yang syubhat. Yang kesembaran hukum. Kerana dia ikuti jatuh kepada yang haram. Itu mana warak pula. Tiada mahu mengambil atau menggunakan sesuatu yang syubhat. Benda-benda syubhat ni, kalau orang warak ni, dia tak ambil. Mana syubhat ni benda yang tak jelas. Tak jelas halal ke, haram ke, ataupun tak jelas siapa tuan ini. Dia tengok ada ke depan rumah itu kan. Siapa bagi ni? Tak jelas. Okay. Kita pun tanyalah dalam grup WhatsApp. Tuan, dalam grup ni siapa yang hantar baru ni? Ada orang tadi ustaz, ada orang yang hantar-hantar. Okay. Confirm, tahu dah? Okay. Dah tahu, okay lah. Alhamdulillah dah. Gitu. Jadi benda tu tak adalah syubhat lagi. Sebab kita dah tahu siapa hantar baru depan kita. Kalau tak, kalau syubhat ni dia tak jelas. Siapa yang hantar? Takut silap hantar. Mungkin dia nak hantar rumah lain. Tak hantar rumah kita. Macam tu. Kasuah tu kadang memang dia tak nak nama dia tahu. Ada juga. Ada juga dia tak nak nama dia tahu. Memang dia sembunyikan nama dia. Dan surah ni biasa memang dia punya center dia kan. Center ataupun pusat letak barang. Orang nak sedekah. Tu tak jadi masalah lah. Kan? Macam tu. Memang orang dah niat lah nak sedekah kan. Biasa kat surah ni. Baik kan? Erti tadi. Warak tadi ialah tiada mahu mengambil atau menggunakan sesuatu yang syubhat. Yang kesembaran hukumnya kerana terkoti jatuh kepada benda yang hak. Okey, habis. Ulama Islam. Sampai situlah pengajian kita. Ikut SOP kita sampai situ je. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tu. Sambung lagi insyaAllah. Ada soalan tak? Sampai situ. Ada? Tak ada eh? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta fatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tahassanna bi zitil jabarut wa tasamna bi zitil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba wa qina syarrar wada wa najina minat ta'mi wa tu'ul bala. Bila tika ya latif ya khabir ya khamir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Qabbalallahu minkum.